Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Tukboy di video kali guys. Kita lanjutkan lagi YouTube Simulator. Ada updatean terbaru teman-teman. Ada sebuah kode rahasia di mana kita bakal pergi ke sebuah ruangan. Nanti ruangan itu ngejual beberapa komputer dan bahkan beberapa kamera yang bakal gak bisa hilang meskipun kita setelah rebit. Dan itu bakal jadi berguna banget deh guys ya. Biasanya tuh Tukboy itu setelah beli komputer, aku taruh, kemudian remove, taruh lagi, beli baru. Sangat melelahkan dan sangat merepotkan begitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, ada bagi kalian subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa kasih like-nya. Katanya kodenya itu ada di sini guys. Nah, ini adalah kode yang tersembunyi di samping studio kalian. Kalian masukkan perlahan-lahan, sabar ya. Aku bakal ulangi satu-satu. X1RA. Eit, pakai huruf kecil aja. Oke. X1RA. Kemudian 9. Kemudian MZ. X52. Hah? Tanda tanya. 03 kali. Dan yang terakhir pakai poop. Tapi huruf besar semua teman-teman. Oke. Kita bakal submit. Oh my god. Oh my god. It's work. Berhasil cuy. Mantap jiwa. Coba aku lihat ya. Ini komputernya jujur keren-keren teman-teman. Ini komputer semua ya? Iya komputer semua. Berarti kita bisa beli cuman kamera doang. Sangat kebantu. Coba kita lihat. 10.000 alright old komputer. Ini juga. Hah? Ini bisa dipakai apa? Gak tahu guys. Semoga aja bisa dipakai. 10.000 dolar. Tukboy punya berapa ya? Hehehe. Aku punya 11.000. Artinya aku bisa ngebeli guys. Classic computer. Atau yang ini, demon computer. Aku bakal pilih-pilih dulu ya guys ya. Ini kayaknya sama semua. Cuman yang bentuknya paling keren, yang paling cocok buat kita yang mana ya? Yang ungu ini sih kayaknya. Tapi paling bagus yang ini deh. Yang demon computer. Atau kalau enggak yang ini, classic computer. B aja sih itu. Ini Royal Computer. Kalau yang ini Bug Computer. Yang mana guys? Mungkin yang ini. Let's go. Work is successful. Coba kita kembali ke studio. Kita bakal pasang teman-teman. Apakah benar-benar berhasil? Ini bisa ngedit sebanyak apapun video yang sudah kita kumpulkan. Sabar ya. Aku habis semua nih. Coba kita beli yang namanya kamera dulu ya guys ya. Untuk komputer berarti gak perlu kita beli lagi. Sabar, sabar. Aku punya 1,9 juta. Ini bisa gak nih? Oh, bisa guys. Kalau begitu kita bakal beli X-ray. Oke. Coba kita AFK dulu. Tukboy mau lihat begitu ya. Apakah kita bisa langsung mengedit semua video yang berhasil kita kumpulkan? Aku udah mendapatkan 2 juta video nih. Langsung kita edit mungkin. Berhasil gak ya? Ini kenceng gak nih? Oh my god. Oh my god. Duit kita guys. 402 kuator desilion. Wah gila cuy. Gila. Terlalu overpower. Sabar sabar. Tukboy bakal langsung pergi apa ini ya? Terlalu banyak orang. Kita bakal pergi ke bagian upgrade. Aku bakal beli komputer yang termahal. Kemudian kita bakal langsung menyelesaikan koin-koin. Wah, dengan begini sangat easy sekali. Wah, GG sih. Updatean yang kali ini benar-benar berguna begitu ya. Satu queen di silion video. Gak habis-habis teman-teman. Berarti komputer dengan harga 10.000 dolar itu kecepatannya kayak sampai di pintu yang gambarnya IndiCoin ya. Oke. Tapi udah sangat ngebantu banget sih. Daripada kita harus melang banget dari awal begitu ya. Dari warna hijau, warna merah, warna biru. Capek guys. Dengan menggunakan komputer ini, itu langsung kayak kelewat 3 pintu sekaligus begitu ya. Oke sabar. Aku mau tunjukin sama kalian lagi. Di sini ada fitur baru teman-teman. Nah, updatean yang terbaru. Oke. Tadi bunyinya hampir mirip kayak Super Mario begitu ya. Ini kenapa kok ada kayak begini nih guys? Harusnya kagak ada begini. Nah, di sini itu ada semacam kayak furniture, ada kursi, ada tempat toilet. Ada kursi ya rata-rata ya. Dan di sini tuh harganya murah, teman-teman.
semuanya cuma 100. $100. Mungkin aku bakal beli yang ini. Kayaknya bagus begitu ya. Nah, mantap. Udah kah? Purke successful. Cakep. Duit kita sekarang 1,2 hekdesillion. Kayak sekarang udah gak bisa tuh pakai komputer yang iblis, yang demon. Kita harus ngebeli komputer yang ada di ruangan pintu warna kuning. Setelah pintu warna kuning, kita bakal lanjut pintu yang hitam. Dan itu tentunya butuh waktu yang sangat-sangat lama begitu ya. Ah, untunglah. Untunglah aku kembali ke sini. Oke, okay, let's go. Ya, ya, ya. Guys, aku punya ide kayaknya. Kita bakal ulangin terus di ruangan yang core block. Biar kita bisa puter-puter yang chest itu, teman-teman. Nah, kita bakal ngomong sama alien ini secara berulang-ulang. Kita bakal record dengan menggunakan komputer iblis begitu ya. Wah, menarik ini. Sabar, sabar. Duit kita banyak, teman-teman. Langsung kita bakal beli ini. Muncullah si alien. Kita bakal ajak omong dia. Hey bro, hi. Core block token. Yes, yes, yes. Oke, okay, deal, deal, pak. Langsung direbit. Mantap. Setelah itu, kita bakal ulangin lagi. Sabar ya guys ya. The Good Boy bakal pakai beberapa V-Bucks. Mantap. Mungkin aku bakal pakai sebanyak 5. 5 kayaknya udah lebih dari cukup. Aku udah bisa mendapatkan 1,9. Harusnya kayak tadi begitu ya. Kita bakal beli langsung kamera. 1,4 kalau gak salah kemarin itu. Yang tadi itu loh guys. Nah, yang tadi itu yang ini kan? Iya, iya, yang ini. Oke, langsung kita bakal beli. Sudah aku beli. Langsung The Good Boy record lagi. Setelah record, kita langsung bakal balik ke studio, langsung edit di sini. Nah, hey, duitnya kok jadi dikit? Tadi nge-lag atau gimana itu? Tiba-tiba langsung berubah jadi banyak banget ya guys ya. Hey, ini kenapa kok komputer ini kayak komputer biasa, teman-teman? Padahal tadi tuh bener-bener bagus banget begitu ya. Seruput langsung habis guys. Apa yang terjadi dengan komputer yang satu ini? Ya, caraku gak berhasil. Kukira trikku bisa bermanfaat. Ini kayak komputer jenis pertama deh. Tapi ini komputer gak bakal bisa hilang, cuman jelek begitu ya. Ya, kok gitu sih? Ya, berarti artinya kita tetap harus mengulang lagi semuanya dari awal. Dari yang warna hijau, kuning, merah, biru. Aduh, ya udahlah. Oke, sabar guys. Aku bakal coba mau puter-puter dulu di chest yang pakai core block. Aku punya 6 kan harus ya. Tadi 1 dapat dari tanaman, yang 5 dapat dari dapat dari alien. Nah, let's go ya. Ayo. Dapat apa The Good Boy? Yang bagus please. Yang warna merah atau kalau enggak ya ini lagi, tapi itu lumayan loh, 1000 loh itu guys. Diputer lagi The Good Boy. Gak apa-apa uang. Kalau aku bisa dapetin yang ini, teman-teman, itu pasti isinya bagus banget. Bisa sekitar 5000 kayaknya mungkin ya. Oke, okay. Yes. Dapet yang ini aku, teman-teman. Rare kayaknya. Warnanya coklat soalnya. Ayo, ayo, diputer lagi, diputer lagi. Semangat. Let's go ya, dapet ini lagi. Gak apalah. Puter lagi. Masih ada 3 kita. Tadi aku ngeliat kayak ada yang bener-bener gede banget begitu ya. Oke, dapat yang ini. Kok dapetnya jelek-jelek? Ini harusnya diturunkan ini persentase untuk mendapatkan yang jauh lebih baik begitu ya. Astaga, aku dapat botol minuman terus. Yang terakhir kayaknya ini udah habis ya. Subscriber kita tembus 8,8 88 hekdesillion. Oke. Puter lagi bisa nggak? Udah tupur ya. Coba aku lihat. Kalau di server, aku nomor 1 cuy. Wah gila sih. Udah terlalu banyak begitu. Gak apa, gak apa. Balik dulu ke studio. Kita bakal pajang tadi yang kudapatkan itu yang paling keren yang ini. Nambah berapa ini, teman-teman? Bentuknya sih B aja begitu ya. Mungkin aku bakal taruh sebelah sini. Nambah 6000 guys. Wait, done. Nambahnya banyak banget. Kalau yang ini mungkin kita bakal jajarin saja begitu ya. Coba kita lihat
Dapat apa tuh, boy? Aduh, dapat ini lagi. Botol-botol obor ini banyak banget, guys. Ya udah enggak apalah. Lumayan dikumpulin. 1000 begitu ya. Waduh, ini juga. Di rumah ada 5 kayaknya tuh, boy. Oke. Kalau yang ini sih bagus. Yang warna ungu bagus pasti, teman-teman. Yang warna oranye aja bisa ngasih 5000. Please sekarang dikit lah, boy. Aduh, dapat ini lagi kan udah punya Teguh Boy. Ayo tinggal 2 lagi nih. Bisa please. Mantap. Ya dapat ini, tapi lumayan ini kalau gak salah. Nambahnya sekitar 1000 kalau gak 2000 itu. Oke. Aku dapat yang rare, guys. Mantap. Berarti di video kali ini aku dapat 2 yang rare begitu ya. Terakhir. Oke. Ya, dapat ini lagi. Ya udahlah teman-teman, kayaknya mungkin sekian dulu ya video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe dan kasih like juga. Bang, kenapa gak dilanjutin sampai ngebuka pintu yang Bitcoin ini, Bang? Ya, tunggu gue agak sedikit capek teman-teman, agak masih belum enak badan begitu ya. Tenang aja. Nanti kalau udah semuanya kembali normal, Teguh Boy bakal selesaikan. Soalnya katanya kalau kalian menyelesaikan pintu yang ini, kalian bakal mendapatkan koin, dimana koin itu bisa dibuka untuk ngebuka yang ini, teman-teman. Satu. Wih, ini keren pokoknya ya. Oke lah. Ya pastinya bakal bertemu lagi dengan Teguh Boy di video kedatang. See you next time, man. Bye-bye.